Assalamualaikum teman-temanku semua. Di sini kita mencoba update kembali dari lokasi tanjakan Batu Jomba, jalan lintas Sekorok Tarutung, Tapanuli Selatan. Saat ini di Batu Jomba bisa dibilang sangat sulit untuk dilalui kendaraan. Seperti yang kita lihat di sana, ada satu minibus yang merasa sulit untuk melewati tanjakan ini. Terpantau juga di sini ada turis dari luar negeri ya teman-teman. Cuma lewat duit. Masih duit sekali. Ini kita perhatikan teman-teman yang lain jadi bikin sedikit candaannya teman-teman. Oh, Mister. Itu dia. Regar TV. Ada. Mana mobilnya? Have a nice day. Bye-bye. Sekarang akan dicoba sama truk kondisil yang mana ini muatan juga terlihat sangat berat ya teman-teman. Untuk saat ini perkiraan supir sangat dibutuhkan. Kita ingin melewati tanjakan Batu Jomba ini apalagi bermuatan berat. Jadi admin tetap berharap untuk teman-teman pengendara agar jangan salah perkiraan saat ingin melewati tanjakan Batu Jomba ini. Jika memang kita sudah ragu, seharusnya kendaraan kita dibantu ditarik saat melewati tanjakan ini. Kita perhatikan beberapa dari kru dari truk lalu siap-siap untuk mengganjal jika memang truknya tidak kuat untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini. Gajah lengkap.
lagi dengan saya Amjad Chan. Terpantau kita di sini ada satu bus PMH yang dari Parapat menuju Kota Jambi. Kita perhatikan busnya saat menanjak sangat oleng. Tapi alhamdulillah masih bisa menanjak ya teman-teman, masih bisa melewati tanjakan Batu Comba ini. Berikan Thank you.
memang kita perhatikan dari tadi ya teman-teman, kendaraan terakhir saat menanjak sangat-sangat sulit karena sopir harus bisa menstabilkan kendaraannya saat melewati tanjakan ini. Dan ini truk dari Ranah Minang sedikit ragu untuk menuruni tanjakan Batu Comba ini. Namun walaupun begitu harus tetap lewat karena ini akan menuju ke Kota Medan. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.